Ya, ini pertama kali Ian cobain nasi kebuli. Enak banget. Halo teman-teman, aku mau masak tapi aku mau kasih lihat teman-teman dulu update ruang depan kita. Ini udah mulai dicat sama Ian. Warnanya itu kuning soft banget dan ini masih basah sih, jadi kayak belum benar-benar kelihatan warna kuningnya seperti apa. Tuh Ian detail banget tuh sampai di apa? Perbatasan antara langit-langit sama dindingnya, karena kan langit-langitnya putih, itu beams ya, putih. Dindingnya kuning, jadi pakai kuas kecil tuh dia. You very detail doing painting the wall, all the corner. Pardon? You like the color? Yeah, I love the color. Yeah, it's very soft yellow. Good job. I'm not doing it again. Kata Ian, ini udah bener ya, ini warna ini yang nggak akan mau diubah-ubah lagi. Yes, you will. Kalau yeah, it's going on. There's a lot of detail, but the beams make it difficult to. Yeah, the corner is ini. Itu tuh pojok-pojokan itu loh, teman-teman. Harus pakai kuas kecil. Ini yang dinding sebelah ini udah, tapi kayak di layar HP kok jadi kayak ini ya, kayak agak pucat warna kuningnya. Kalau hasilnya tuh kayak lebih cerah. On the phone screen, it looks a bit pale, but on the real wall, is more you see, probably the lighting. It's not as bright. You're not on your best camera, are you? Your best camera points through the way. Yeah. Oh, you mean shall I use the back camera, not the front camera to show? Your back camera's better, isn't it? Yeah, coba ya aku tuker pakai kamera belakangnya. Tetap sih ya, pakai kamera belakangnya juga mungkin pengaruh pencahayaan karena hari ini tuh mendung dan hujan, teman-teman. Jadi nggak seberapa kelihatan cerah kuningnya itu seperti apa. This no. Looks green here. Looks green. It's just the light, you know when it's wet. Iya. Yeah, tergantung cahayanya lagi di sebelah mana. Oke deh, ayo kita lanjut masak. Jadi hari ini aku mau masak nasi kebuli, teman-teman. Ini aku pakai beras basmati, pakai ayam filet setengah kilo, pakai susu. Aku nggak pakai santan ya, pakai susu hari ini. Terus bumbu-bumbunya, bawang putih, bawang merah, serai, bawang bombay, cabai, daun salam, kayu manis, cengkeh, ini kapulaga, terus jintan. Kalau jintan sini tuh kan dibilangnya cumin. Aku tuh kurang suka cumin, aku lebih suka jintannya kita nih, caraway. Namanya tuh caraway seed, jadi lebih manis gitu rasanya. Kalau yang cumin tuh nggak tahu deh, aku kurang suka. Mungkin aku udah biasa jintan kali ya, padahal mirip-mirip sebenarnya. Terus pala, pakai ketumbar, merica, garam. Ini gula, terus pakai kaldu ayam nanti buat nasinya, sama ini tomato puree. Aku mau habisin ini dulu, kalau udah habis baru aku campur dengan ini yang baru. Ayamnya udah aku masukin kulkas dulu sementara karena aku mau tumis dulu bumbu halusnya, bawang bombay. Semua per bawang-bawangan. Dulu aku waktu masih kerja di Kuningan, kita itu kalau siang, makan siang gitu sama teman-teman kantor, dulu kita itu sering makan ini, nasi kebuli. Nah, waktu minggu lalu kita itu kan ke restoran India, terus Ian itu pesen satu menu yang menunya itu udah dapat nasi. Terus nasinya itu, kata Ian, ih enak banget ini nasinya, pas aku cobain tuh nasinya itu berempah-berempah gitu loh. Memang Ian suka sih kalau berempah-berempah, jadi aku keinget, dulu kan waktu kerja kan kita, aku tuh sering makan nasi kebuli penuh rempah gitu. Ini harusnya Ian suka sih, jadi aku mau coba bikin. Ini aku baru pertama kali bikin, aku udah google-google resepnya, cari-cari di YouTube. Jadi harusnya ini dia suka sih, karena waktu aku masak nasi goreng kambing kebun sirih, itu kan banyak rempah-rempah ya, itu kata dia enak banget itu. Katanya ini enak banget nasi gorengnya. Yang penting selama nggak pedes, Ian suka. Dia suka rempahnya, tapi kalau pedesnya, Ian nggak tahan. Aduh, ini udah penuh.
Berapa cabenya aku? Belakangan ya. Muat nggak nih? Coba deh. Ini aku nggak akan pakai semuanya sih, karena kan besar nih ini cabenya. Ini cabenya ini nggak pedes, cuman manis aja. Enak ini cabenya. Aku sering pakai untuk warna merah kalau masak. Yang penting nggak pedes. Oke. Kita coba ya. Oh ya, ini pakai minyak. Aku pakai ini nih, extra virgin olive oil. Wow, apa kebanyakan? Oke sih, nggak apa-apa. Extra virgin olive oil kan sehat. Aku selalu pakai extra virgin olive oil itu kalau bikin salad. Ntar ada ini juga kan, ntar kan ada jintan sama ketumbar, tapi karena udah halus jadi aku masukinnya belakangan aja. Numisnya aku udah nggak tambahin minyak lagi di pancinya, karena tadi kan minyaknya aku udah taruh pas blender bumbunya. Terus aku masukin jintan 2 sendok teh, ketumbar 2 sendok teh juga. Hampir ketinggalan jintan sama ketumbarnya, karena aku masukin juga lada putih dikit aja, karena Ian kan nggak suka nih lada putih, katanya pedes. Jadi aku kasih dikit aja. Nah, ini setelah bumbunya mateng, aku kasih susu 50 liter aja. Ini aku ikut resepnya Devi Nahernawan ya teman-teman. Aku suka ikut resep-resepnya dia. Terus kasih garam. Aku kasih 2 sendok teh karena ini kan terbanyak. Sama kasih gula 1 sendok makan. Campur. Oke. Jadinya seperti ini. Setelah dikasih susu. Terus ini bumbunya setengah aku masukin ke ayam. Setengahnya ntar buat nasinya setelah mateng, katanya itu yang bikin nanti nasinya itu tambah lebih rich ini bumbu rempah-rempahnya seperti ini. Sorry, pardon, ayam. I didn't say ayam. No. Kata Ian, aku bilang ayam. No, ayam. I say ayam. Yes, chicken. No, ayam. Ini beras basmatinya udah aku cuci teman-teman. Ini 600 gram. Terus pakai air 450 ml. Plus susu cair 100 ml. Terus masukin kayu manis, ini cengkeh 5, terus kapulaga 12, sama ada daun salam 3. Tadi itu harusnya aku masukin pala juga kan, pala buah itu aku nggak ada, cuman ada yang bubuk. Tadi harusnya aku masukin pas tumis bumbu ya, jadi aku masukin sini aja deh. Nih. Harusnya itu setengah buah pala, karena aku cuman punya bubuk, aku kasih setengah sendok teh. Terus sekarang aku masukin ayamnya.
Dan ini katanya jangan diaduk. Jadi masukin aja seperti ini. Terus pakai ini tomato puree atau tomato paste. Ini 2 sendok makan. Tapi ini kayaknya susah, jadi aku kira-kira aja 2 sendok makan. Kalau nggak ada tomato paste gini, harusnya pakai tomat biasa juga bisa, teman-teman, dicampur ke pas numis. Karena aku lihat beberapa resep kan, aku lihat resep yang lain itu mereka pakai tomat. Ini aku campur yang ini. 2 sendok makan. Plus aku masukin ini, apa? Kaldu bubuk. Oke, sekarang tinggal dimasak. Nasi kebulinya, aduh, panas. Kepegang itunya. Panas banget, harusnya aku mau pegang ini loh, pegangannya. Malah kepegang ininya, apa? Tatakannya. Nasi kebulinya udah matang, teman-teman, dan ini wangi banget. Aku mau keluarin dulu ayamnya ya. Ntar, setelah itu baru aku kasih lihat ke teman-teman nasinya. Oke. Ini karena ayam di sini gede-gede, jadi kayak setengah kilo itu empat potong. Itu kayak ada nasi-nasinya. Ini ntar aku goreng lagi ayamnya biar tambah mantap. Ini ayamnya udah mateng. Kayak ada nasi-nasi dikit gitu keikut, tapi oke lah, nggak apa-apa. Ini nasinya seperti ini, teman-teman. Sekarang aku mau masukin rempah yang sisa tadi, bumbu halus tadi. Aku masukin sekalian ke nasinya. Setelah itu baru dicampur lagi, diaduk. Ini sih wangi banget sih ini. Udah kecium banget. Oh ya, terus aku mau kasih kismis nih biar benar-benar nasi kebuli. Kasih berapa ya? 2 sendok makan. Dan aku kasih bawang goreng juga. Oke, kasih 2 sendok makan juga. Aduk lagi. Nah, ini setelah tercampur rata, teman-teman. Dan memang karena pakai basmati, jadi memang nasi kebuli kayak gini ya, panjang-panjang ya, teman-teman ya. Memang aslinya katanya bagus pakai beras yang ini, panjang-panjang, bukan yang bulat-bulat. Ini aku mau cobain nasinya. Karena wangi, jadi aku mau cobain dikit. Tadi tuh aku ketukar loh resepnya, harusnya itu pas di bumbunya itu 100 mili susu, bukan 50 mili. Dan waktu dimasak nasinya itu harusnya susunya 50 mili, tapi aku ketukar. Tapi jadinya enak-enak aja. Jadinya bagus-bagus aja sih, walaupun ketukar. Enak. Enak, teman-teman. Tadi garamnya 2 sendok teh buat aku udah pas. Di resepnya itu garamnya antara 2 sampai 3 sendok teh, tapi karena aku tuh kalau masak memang nggak asin, buat aku 2 sendok teh udah pas. Ini ayamnya udah selesai aku goreng, teman-teman, pakai air fryer. Taruh di pinggir seperti ini. Biar cakep ya. Kita udah mau makan malam. Ini aturnya gimana nih, panas, aduh ya. Jadi deh nih, nasi kebuli plus ayam goreng ya. Ini pertama kali Ian cobain nasi kebuli gini pig. What do you think? Nice. You like it? Yeah.
Do you like all the spices? It's not hot, is it? Like, no, it's not hot chili, no. Chili or anything, no. It's from the spices. Toasted spices. Yeah. It's good. Good. Try the chicken. And that bangit. Pardon? And that bangit. And that bangit. Try the chicken then. Oh, is the chicken different? Yeah, the chicken was cooked together and then it was fried in air fryer. There's no bone, it's filet. Good. You can taste the similar spices. Yeah, all the spices. To the rice. Yeah. 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 That's nice. Aku pakai sambal. Kalau Ian kan nggak bisa pedas. You can't eat this. This is sambal. I don't want any, thank you. Blow my head off. Nggak kuat Ian makan cabai. Makan Rocket, sambal. Tadi kita udah doa ya teman-teman. Enak? Enak. Like you say, all the spices in the chicken as well. Yeah. Rempah-rempahnya itu berasa banget di ayamnya. Enak, teman-teman. When I was still working in South Jakarta, I used to have this for lunch. I can see you want. It's good. This has got, is it an Arab influence or Mediterranean or? I think so. Influence. Kayaknya pengaruh dari Arab ya teman-teman ya. Ya, Arab ya. Middle East. Ya. Ini patut dicoba teman-teman, resepnya enak. Apalagi bentar lagi ini kan bulan puasa terus lebaran kan, bisa dicoba nih. Oke deh teman-teman, sekarang kita mau lanjut makan dulu. Sekian dulu vlog hari ini, makasih udah nonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye. Bye. Show face.